Putri Aryani melebarkan sayap bisnisnya. Selain menjadi penyanyi terkenal, Putri Aryani ini pun bakal segera membangun pabrik pengolahan daging sapi. Pabrik tersebut rencananya akan dibangun di Dubai. Istri Pangeran Dubai kian serius melebarkan sayapnya di dunia bisnis. Tak puas dengan jadi penyanyi terkenal, Putri Aryani kini tertarik dengan bisnis industri berskala besar. Rencananya, Putri Aryani bakal berinvestasi dengan memanfaatkan rumah potong hewan, RPH, di STP Dubai. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatakan, pabrik itu bakal mengolah daging sapi menjadi sejumlah produk, seperti sosis, nugget, dan lainnya. Kepala Dinas Hewan mengatakan, Putri Aryani bakal menggelontorkan dana hingga 75 miliar rupiah untuk membangun pabrik pengolahan daging sapi ini. Nilai investasinya mencapai 75 miliar rupiah. Jika terrealisasi, mereka akan memotong sapi 50-100 ekor per hari, ungkapnya. Produk olahan dari pabrik Putri Aryani itu bakal dipasarkan dengan merek yang terbilang unik, yakni Safi Putri. Nantinya, daging sapi yang telah dipotong dari rumah pemotongan bisa diedarkan dalam berbagai bentuk produk seperti sosis, nugget, kornet, dan masih banyak lagi. Usut punya usut, Putri Aryani sudah tertarik ingin berinvestasi di pabrik pengolahan daging sapi sejak beberapa bulan lalu. Kala itu, Putri Aryani menyampaikannya langsung saat bertemu Raja Salman. Raja Arab Saudi Raja Salman pun mengatakan jika Putri Aryani sangat serius menggarap proyek pabrik pengolahan daging ini. Tak hanya itu, nama Putri Aryani kembali jadi sorotan setelah namanya masuk daftar artis trending di 4 negara. Penyanyi Putri Aryani tersebut menduduki posisi pertama mengalahkan Raffi Ahmad, Syahrini, Ayu Ting Ting, Baim Wong, Atta Halilintar, hingga Deddy Corbuzier. Menurut klaim dari Sidem International Research, Putri Aryani bersama sang suami, Pangeran Dubai memiliki jumlah kekayaan total mencapai 4,7 triliun rupiah. Namun Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch, IAW, meragukan klaim tersebut. Terlepas valid atau tidaknya data dari Sidem International Research, nama Putri Aryani terlanjur menjadi pusat perhatian. Banyak yang penasaran seperti apa kehidupan dan karirnya hingga meraup kekayaan sebanyak itu. Putri Aryani merupakan seorang penyanyi yang tampil di beberapa televisi nasional Indonesia. Putri Aryani diketahui lahir pada tanggal 31 Desember tahun 2005. Perempuan berusia 17 tahun tersebut lahir dari pasangan bernama Ismawan Kurnianto dan Reni Alfianti. Putri Aryani memulai belajar bernyanyi pada tahun 2012. Karir Putri Aryani sebagai Putri Aryani semakin melejit hingga banjir tawaran iklan. Sepanjang karirnya, Putri Aryani telah menyanyikan beberapa lagu. Tak hanya itu, pasangan pengantin baru Putri Aryani dan Pangeran Dubai tampaknya sedang berbunga-bunga. Ia Putri Aryani dan Pangeran Dubai baru saja mengikat janji suci pernikahan. Layaknya pengantin baru pada umumnya, seminggu setelah menikah Putri Aryani dan Pangeran Dubai melakukan bulan madu bersama.